Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official. Baiklah teman-teman, sudah kita ketahui bersama bahwasanya kemarin pada hari Kamis, komunitas Forum Indramayu atau FIM mendemo Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sudah hampir 2 bulan lamanya kita menunggu tindakan daripada pemerintah Indonesia dan juga MUI berikut Kementerian Agama. Tak kunjung juga melakukan tindakan berikut MUI, sampai saat ini belum juga mengeluarkan fatwa atas kesesatan dan penyimpangan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sehingga inilah yang terjadi, masyarakat ini sudah resah dan geram terhadap Al-Zaitun. Apalagi pernyataan-pernyataan Syekhnya Al-Zaitun ini sudah banyak yang menyimpang sehingga membuat masyarakat resah dan dibikin gaduh oleh Panji Gumilang. Padahal kami dan para YouTuber yang lainnya berikut sebagian ulama sudah menanggapi terkait penyimpangan dan kesesatan Al-Zaitun. Akan tetapi pemerintahnya diam aja, MUI juga tidak mengeluarkan fatwa. Akhirnya seperti inilah masyarakat bertindak sendiri. Namun di sini yang akan saya tampilkan adalah video bagaimana kesiapan Pondok Pesantren Al-Zaitun ketika didemo oleh komunitas Forum Indramayu. Seperti apa tanggapan atau penyambutan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun, kita saksikan bersama-sama. Oke guys, Al-Zaitun ini tak gentar. Pondok Pesantren Al-Zaitun siapkan ribuan massa untuk menyambut para pendemo yang datang ke Ponpes. Coba kita simak videonya guys. Nunggu yang demo, masa Al-Zaitun nyanyi Hafenu Salam Alehem, Salam, Salam Yahudi. Al-Zaitun ini memang kebangetan. Ini jelas sangat menghinakan, penghinaan. Orang yang demo itu kan mayoritas muslim ya, disambut dengan Salam Yahudi. Na'udzubillah. Memang rada-rada katanya. Aparat sudah berjejer dan dikasih pembatas kawat berduri, guys. Banyak juga ternyata yang menyambut demo ini. Luar biasa Al-Zaitun. Nih. Ini apanya ya, wali murid atau apa gitu ya. Banyak juga yang nyambut ya. Ini kan orang-orangnya sudah sepuh-sepuh ya, gak mungkin kalau ini murid-muridnya gitu. Banyak juga masa Al-Zaitun ini. Apa mungkin orang-orang ini tinggal di dalam Al-Zaitun juga ya? Nah ini nggak ada nyanyinya nih. Udah selesai kali mereka nyanyinya. Bejubel orang di sini ya. Bener-bener mereka sudah siap nih. Sudah siap di demo. Oke, kita lanjut. Berorasi mereka. Apa namanya? Berdoa juga. 10.000 menyambut. Edas. Al-Baqi'ul-Baqi'ul-Aqib Al-Baqi'ul-Baqi'ul-Aqib Al-Baqi'ul-Baqi'ul-Aqib.
Wih, ada anjing juga, guys. Baru tahu saya kalau Al Zaitun punya anjing nih. Tuh, itu yang megangnya security, bukan aparat kepolisian. Ya itu kan security-nya mereka gitu. Berarti mereka miara anjing juga. Memang benar-benar ketat berarti Al Zaitun ini. Sampai-sampai punya anjing segala. Ini kan anjingnya juga anjing-anjing pelacak ini yang biasa dibawa polisi untuk mengincar maling dan mengincar narkoba gitu. Luar biasa Panji Gumilang ini. Ternyata Al Zaitun itu orang-orangnya banyak juga. Punya anjing segala macam. Benar-benar persiapan yang sudah matang Al Zaitun ini untuk menyambut para pendemo. Ternyata pemicu terjadinya demo di Al Zaitun ini bukan hanya karena pernyataan Panji Gumilang yang menyesatkan dan menyimpang saja. Akan tetapi ada kasus-kasus lain seperti penggelapan sertifikat tanah dan merampas tanah milik orang lain. Coba kita simak kesaksian dosen antropologi yang diwawancarai oleh pihak TV One. Pandangan Bapak mengenai aksi demonstrasi yang akan dilangsungkan, sebetulnya apa sih Pak yang memicu massa ini ingin melakukan demonstrasi? Ya, massa ini sebenarnya sudah agak sudah agak kesal ya, geram lah. Tindakan-tindakan dan pola tingkah yang dibuat oleh pimpinan ya, Panji Gumilang. Karena dulu dia sudah melakukan penggelapan sertifikat tanah, kemudian merampas tanah orang, kemudian penggelapan sertifikat tanah, merampas tanah orang, lalu apa lagi nih? Kita melakukan pelecehan seksual, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, kemudian juga pemerkosaan segala, tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan dengan aturan-aturan agama, syariat agama bahkan Islam. Yang terakhir-terakhir ini lebih parah lagi, karena sudah menyanyikan lagu-lagu Yahudi, menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam dari ucapan Nabi Muhammad. Jadi waqala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Jadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah di dalam Al-Qur'an Karim. Nah, ini adalah pelecehan agama yang cukup sensitif. Dan saya yakin ini akan membuat Panji Gumilang jatuh. Iya, kalau harus dulu jatuh. Kan tahun 2010 kalau nggak jatuh ya harus dijatuhkan. Dia nggak bisa jatuh. Dilengserkan. Kemudian tahun 2012 digantikan posisinya. Jatuh walaupun di demo dan di menjadi isu yang sangat kencang karena memang dia di backup oleh lembaga negara yang cukup kuat, intelijen. Di backup oleh lembaga pemerintah ya, intelijen. Jadi memang luar biasa sekali Al Zaitun ini ya backingannya. Sehingga mengetahui akan didemo, seolah-olah menantang gitu. Menunjukkan bahwa Al Zaitun ini seperti ini kuat gitu. Tak ada lawan gitu. Seolah-olah mereka lah yang paling berkuasa di negara Indonesia ini. Ya, kita tahu bahwa lembaga intelijen adalah lembaga yang sangat, lembaga super body lah. Yang sangat powerful. Kenapa dilindungi oleh intelijen? Ya, ini dari semua rezim kelihatannya memiliki bisnis dengan Al Zaitun ini karena apa? Waduh. Karena kacau. Ini kan semacam semua rezim defensi, memiliki bisnis dengan Al Zaitun. State right, hak negara untuk mempertahankan ideologinya, ideologi Pancasila yang diserang oleh gerakan NII, Negara Islam Indonesia. Makanya. Begitu ada satu NII yang defeksi, yang mengalami pembusukan, yaitu KW9, itu langsung diambil dan kemudian itu yang dikembangkan. Dan setelah dikembangkan, itu menjadi alat untuk pancing dan jaring untuk menjebak orang-orang untuk masuk ke dalamnya agar menjadi kapok menjira jika masih punya aspirasi untuk membuat negara Islam. Jadi saya kira ini merupakan kesana, tujuannya ini ternyata hak negara. Secara secara militer memang dan intelijen mereka merasa berhak untuk mempertahankan eksistensi ideologi seperti itu
dan lawannya itu adalah civil right ataupun human right. Nah, human right atau civil right ini diperjuangkan oleh masyarakat sipil biasanya. Negara kalaupun ada Komnas HAM dan sebagainya itu hanya lip service saja. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh untuk memperjuangkan hak asasi manusia ini. Apa tapi yang... kalau untuk hak negara diperjuangkan habis-habisan karena memang ini ada lembaganya yang sangat super power ya, sangat powerful. Itulah kesaksian dari Bapak Haidar selaku dosen antropologi. Cuma sayangnya dalam menyampaikan Bapak Haidar ini agak sedikit seperti canggung gitu, seperti ada rasa ketakutan, tidak lepas gitu, dalam berbicaranya saja terbata-bata gitu. Entah mungkin takut akan ada tekanan, entah mungkin takut ada ancaman, ya wallahualam. Oke teman-teman, jadi itulah pemicu terjadinya demo di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ternyata Panji Gumilang ini bukan hanya pernyataannya atau pikirannya saja yang menyimpang, akan tetapi Panji Gumilang atau Al Zaitun ini telah melakukan tindakan kriminal, yaitu penggelapan sertifikat tanah dan juga merampas tanah milik orang lain. Nah, itulah sebabnya komunitas Forum Indramayu berani menggeruduk atau mendemo Pondok Pesantren Al Zaitun. Dari awal inilah yang sangat saya khawatirkan, terjadinya demo teman-teman. Khawatir kisruh, khawatir terjadi keributan dan menyebabkan ada korban gitu. Inilah yang sangat saya khawatirkan. Tapi mau berkata apa lagi gitu? Kalau pemerintah sudah tidak mau menggubris, ya mau gak mau, ya masyarakat atau ormas turun untuk mendemonya. Karena penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang atau Al Zaitun ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Karena begitu banyak anak-anak santri, generasi penerus dibuat sesat oleh Panji Gumilang. Semoga saja dengan terjadinya demo ini, pemerintah segera mengambil tindakan. Dan juga amarah masyarakat bisa teredam dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ini saja dulu tanggapan saya terkait demo di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita sambung di video berikutnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.